Iya. Ajarin KPK dan FPP dong. Misalnya di berapa? 12 dan 18. Oke. Kita pakai majalah tabel ya. 12 dan 18. Nah, 12 dan 18 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu berapa? 2. 2. Nah, kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Nah, 18-nya bagi 2? 9. 9. Karena 12 dan 18 sama-sama bisa dibagi 2, berarti 2-nya kita lingkari. Kemudian kita bagi lagi. Kita bagi dengan berapa? 2. Kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 dapat berapa? 3. 9 ya dibagi 2 bisa enggak? Enggak. Kalau enggak bisa, tulis lagi 9. Maka cuma angka depan yang bisa dibagi 2, berarti 2-nya tidak dilingkari. Sekarang 3 sama 9, kita bagi dengan berapa? 3. Kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 dapat berapa? 1. 1. 9-nya bagi 3? 3. 3. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 3 ya. Jadi, 3-nya kita lingkari. Nah, kalau udah 1, udah selesai. Berarti tinggal dibagi berapa ini? 3. Bagi 3. 3-nya bagi 3 dapat? 1. Nah, kalau cuma angka 3, yang bisa dibagi 3, berarti tidak dilingkari. Nah, untuk yang FPB, caranya angka yang dikalikan yang kita kalikan. Itu angka berapa sama berapa? 2 dan 3. Berarti 2 kalikan dengan 3, yaitu berapa? 6. Dan untuk yang KPK, semua angka kita kalikan. Ada berapa aja itu? 2 kali 2 kali 3 kali 3. Jadi ya, 2 kali 2 berapa? 3 kali 3? 9. 9. 4 kali 9 berapa? 36. 36. Nah, buat latihan, kira-kira kalau ada 60 dan 75, KPK dan FPB-nya berapa ya?